Pemirsa, tim DVI Polda Jawa Barat memindahkan 11 jenazah korban kecelakaan maut di KM58 Tol Japek ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara satu korban yang sudah berhasil diidentifikasi dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dengan menggunakan 6 unit kendaraan ambulans, 11 jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM58 dipindahkan dari ruang jenazah RSUD Karawang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Seluruh korban masih dibungkus dengan kantong jenazah. Menurut Muhammad Parlindungan, Dirut RSUD Karawang, pemindahan jenazah bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi korban menyusul minimnya sarana forensik di RSUD Karawang. Sementara satu korban yang sudah berhasil diidentifikasi sedianya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Harus memerlukan mungkin keahlian, peralatan, dan sarana-prasarana yang lengkap. Jadi harapannya penanganannya bisa lebih komprehensif dan lebih terpusat dan terkoordinasi. Lebih maksimal ya? Iya, maksimal.